Buat teman-teman yang mengeluh terkait verifikasi data dan juga mengambil kartu ujian ataupun sidik jari dan juga foto, hey guys, ingat di tahun 2017 ataupun 2018 kemarin saya verifikasi aja antrinya banyak ya, antri banyak, datangnya pagi jam 4, pulangnya jam 8 malam, bahkan sampai rumah itu bisa 10 malam yang rumahnya jauh, Jawa Timur seperti itu, apalagi Banyuwangi. Datangnya subuh men, subuh dapatnya, itu pun antrinya banyak sekali, masih panas-panasan verifikasi data. Sekarang udah nggak ada verifikasi data loh, verifikasi data itu online, maksudnya nggak perlu datang-datang ke UNES lagi, ke Semarang jauh-jauh naik travel, itu bayarnya berapa, belum ngantrinya, lapernya, makannya, udah banyak biaya. Sekarang lo online semuanya, jangan ngeluh. Baru dikit aja ngeluh, jangan ngeluh ya. Lihat nih pabrikku, pabrikku sepi aja, aku nggak ngeluh loh, bersyukur. Yang saya dapat sudah banyak, jadi nggak usah ngeluh. Nih tengok temanku ya. Jadi buat teman-teman, saya rasa sekarang itu banyak kemudahan dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Hey, awakmu biar verifikasi data kemana? Semarang. Semarang, antrinya banyak? Pol. Sekarang online, menurutmu enak mana? Enak online loh. Enak online. Jadi jangan ngeluh ya guys. Kalau di rumah aja masih ngeluh. Sudah ngeluh ya mas. Nengok masih ngeluh. Kok sampai kene ngeluh tenan lo. Dulu no. Penggayaan sama ini kayak lo. Pakai kerja ini. Orang leren. Wes aja ngeluh. Ngeluh. Jangan mengeluh. Kita harus bersyukur ya dengan apa yang kita capai. Mengeluh hanya untuk orang lemah. Nah, mengeluh hanya untuk orang lemah, guys. Oke, siap? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Men. Oke. Oke. Omahmu ngendi? Omahmu ngendi? Dia orang Thailand ya. Orang Thailand. Tekuk saram. Saram yo. Sawadikap. Sawadikap. Assalamualaikum. Oke, thank you.